Selain daripada itu, amalan sunnah, kalau bapak ibu kerjakan, ini banyak hikmahnya, ya. Hikmah tadi kan orang kalau mengerjakan ibadah sunnah, wajibnya tidak terbengkalai. Hikmah juga dia bisa membantu kekurangan amal wajib di hari kiamat. Di antara hikmah juga amalan sunnah adalah dia penyebab datangnya cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena dalam hadis yang sahih dikatakan Nabi SAW bersabda Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La 'abdun yataqarrabu bin nawafil hatta uhibbu." Seorang hamba terus saja mendekatkan diri kepadaku dengan amal sunnah sampai aku mencintainya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa iza kalau aku sudah mencintainya, Kuntul lausamul Aku akan mengontrol pendengaran, digunakan untuk mendengar. Obah Surah al dan penglihatan digunakan untuk melihat. Waya dulu dan tangan digunakan untuk memegang. Waridul Haji Amsya'aliha, dan kaki yang digunakan untuk melangkah. Artinya, amalan sunnah ini mengundang cintanya Allah dan membuat Allah selalu menjaga. Kita.